A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kiranya telah memberikan kita berkah barokah dan selawat beriring salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah memberikan kita sunah hadis pengetahuan hingga kita bisa hidup saling mencintai. Sejatinya iblis tetaplah iblis, yang mana iblis diciptakan dan diabadikan hingga berumur jutaan tahun hanya untuk menggoda para manusia. Lalu siapa yang salah? Iblis ditugaskan hanya untuk menggoda dan mengajak manusia ke jalan kesesatan, kesyirikan. Dan manusia adalah target utama untuk mereka terus mempengaruhi agar manusia ikut dalam jalan mereka. Itu sudah menjadi tugas iblis. Sedangkan manusia tergantung terhadap iman dan nafsunya. Apa yang kulakukan kali ini adalah suatu pelajaran, yang mana awal dari penggerebekan dukun santet pemuja Blorong hingga akhirnya ke Ronggeng dan timbullah dendam, akhirnya Blorong ikut campur dan turun ke dunia ini, turun menghadapi saya dan ingin menghancurkan saya. Lambat laun perjalanan semakin meluas, dan akhirnya semua kerajaan diturunkan dan dihasut oleh Blorong. Mau tak mau saya harus menjalankan tugas ini dan menyelesaikan episode Blorong. Walaupun berat, karena saya tahu dia itu memang iblis yang sangat luar biasa, yang sudah cukup dikenal sudah puluhan abad tahun yang lalu. Saya sebagai manusia hamba yang lemah menerima tantangannya, dan akhirnya cerita semakin berlarut panjang. Tapi mau bagaimanapun perjalanan ini adalah suatu pengalaman dan pengetahuan bagi saya. Sementara bagi kalian yang menikmati acara ini, nikmatilah sebagai hiburan kalian. Jika Anda suka, silahkan ikuti channel ini. Jika Anda tidak suka, abaikan dan carilah channel yang menghibur hati kalian. Seperti inilah yang bisa saya tampilkan. Di saat saya terus mencoba untuk mengalahkan dan mengikuti peperangan terhadap Blorong, banyak komen-komen, banyak ujian, kritikan, hinaan, bahkan lecehan yang dilayangkan lewat komen-komen. Wallahu alam, saya terima dengan ikhlas dan saya tersenyum. Sebab kritikan dan hinaan mereka, cacian, makian, itu membuat aku semakin bersemangat untuk menghibur kalian dimanapun kalian berada. Apapun yang kalian ucapkan, aku juga tetap tersenyum. Karena aku tidak pernah mau untuk menjelaskan
Karena penjelasan apapun yang aku jelaskan itu tidak mungkin dapat diterima oleh siapapun. Tinggal ikuti alunan cerita ini. Dan insya Allah, tiada badai yang tak berlalu, tiada pesta yang tak berakhir. Sesulit dan sehebat apapun cobaan yang saat ini sedang dihadapi, badai pasti berlalu. Insya Allah semua akan selesai. Tinggal ikutilah perjalanan yang saya jalani ini. Semoga bisa diambil sisi positifnya. Dan bagi kalian yang tidak suka, tidak perlu kalian beranggapan ini settingan, ini pembodohan publik, atau lainnya. Jika memang menurut kalian ini settingan, berarti Anda tidak perlu menonton acara ini. Jika kalian menganggap ini hiburan, maka persiapkan kopi, susu, atau teh manis beserta makanan-makanan ringannya, agar tontonan yang kalian tonton ini semakin menambah kalian semangat dan mengikuti alunan cerita. Jika terharu, bersiaplah kalian menangis. Jika tegang, bersiaplah kalian memegang dada kalian dakdikduk. Semoga barokah, dan saya akan terus melanjutkan untuk menghibur Anda. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Untuk apa kau kemari, Karyo? Sengaja aku menghentikan perjalanan kalian. Karena mau bagaimanapun, kita harus bertemu dan menyelesaikan perjalanan ini. Kau pikir semudah itu menyelesaikan semuanya? Insya Allah, karena izin Allah, ini akan bisa selesai. Jika tidak ingin ada pertempuran, maka mari kita berdamai.
Tidak semudah itu, Karyo. Apa alasannya? Setelah apa yang kau lakukan dulu kepadaku, kepada suamiku, dan aku tidak akan pernah melupakannya, Karyo. Kau lihat, semua yang berurusan denganmu menaruh dendam, termasuk aku. Dan ini semua adalah ulahmu, Blorong. Kau yang menyebabkan semua ini. Apa yang kamu lakukan saat ini itu karena ulahmu sendiri yang menyimpan rasa dendam. Dan kau memanggil semua, bahkan menghidupkan orang yang sudah di alam barzah. Sengaja kau manfaatkan untuk memenuhi hasrat nafsu dunia ini. Berhentilah. Sudah aku katakan, aku tidak akan pernah berhenti sebelum kau musnah. Musnahku hanyalah izin Allah Ta'ala. Akhir perjalananku hanyalah izin Allah Ta'ala. Kita lihat, apa semua omonganmu betul? Kau atau kami yang akan musnah? Tapi perlu kau ingat, sehebat apapun kau, kami tidak akan pernah musnah dari muka bumi. Aku tidak hebat melawan para ratu-ratu dari kayangan dan ratu yang sudah cukup dikenal di khalayak umum. Bahkan dunia mengenal kalian semua. Blorong yang selalu dicari manusia-manusia serakah untuk dijadikan Tuhan. Ratu Masalembu, penguasa dari segitiga Bermuda, yang mana selalu mencari tumbal-tumbal untuk dijadikan budak dan mencuri manusia-manusia tanpa jejak sama sekali. Juga Gadung Melati, ratu pembawa mimpi, yang saya tahu Ratu Gadung Melati bukanlah makhluk yang jahat, tapi di sini beliau berada di barisanmu. Ratu Gadung Melati, dia pembawa mimpi. Mimpi baik dan mimpi buruk. Ya. Kali ini dia membawa mimpi burukmu, Karyo. Karena kau sudah memfitnahnya. Kau sudah mengadu dombanya. Memang pantas kau bersahabat dengan Ratu Masalembu. Tapi kau tidak pantas untuk membangkitkan manusia yang sudah berada di alam barzah. Cuma rohnya yang berada di sana, jasadnya tidak. Ya, dan rohnya kamu masukkan Ratu Iblis di dalam tubuhmu. Sebab Ratu Iblis butuh jasad untuk menghancurkanmu, Karyo. Untuk menghancurkanku dan memuaskan hasrat nafsu duniawimu. Kenapa? Kau takut menghadapi Ratu Iblis? Insya Allah saya tidak pernah takut. Dan insya Allah aku, Mama Skario, siap. Apapun yang akan terjadi, akan aku jalani. Itu maumu, kami terima tanpa kamu. Silakan. Kau pikir kau hebat, Karyo?
Tidak ada yang hebat, tidak ada yang sakti kecuali Allah Ta'ala. Jangan bawa-bawa Tuhan di sini. Karena kau pun diciptakan oleh Allah Ta'ala. Kita hanyalah makhluk. Tapi kau yang mengganggu alamku. Aku mengganggu dikarenakan manusia tersebut memang sudah patut untuk dihentikan. Yang sudah memuja dan memujimu. Tapi kenapa kau tidak terima dengan manusia yang sudah aku selesaikan? Jelas aku tidak terima, Karyo. Kau selalu mengganggu urusanku. Kau buat budak-budakku menjadi pembangkang untukku. Jika memang itu sudah menjadi keinginanmu, aku ikuti. Karena mau bagaimanapun, tidak ada penjelasan yang dapat engkau terima di saat kau sedang murka. Saat ini kamu dikuasai amarah, ambisi, dan hasrat ingin menguasai seluruh dunia. Bahkan kau membangkang ibundamu sendiri untuk menguasai kerajaan dan dunia ini. Masya Allah. Jangan sebut nama ibundaku. Urusanku tidak denganmu. Apapun yang kulakukan di kerajaanku bukan urusanmu. Dan beliau pastinya akan terus hadir di saat Ratu Iblis ada bersamamu. Keluar kau dari jasadmu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin falaq min syarril ma khalaq wa min syarril hasidin idza waqab. ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. Sampes Kanda. Ada apa? Kenapa mengikuti jejakku ini? Kanda. Ya. Sabarlah. Dia bagianku. Urusannya denganku. Ini sudah sering kukatakan. Dengan turun dia, saatnya aku juga turun. Satu pertanyaan, walaupun Nyai sudah menjelaskannya, kenapa Nyai berharap berhadapan dengan Ratu Iblis? K-
karena dia selalu membuat onar, membuat kekacauan di mana-mana, terutama dia mengajak keributan denganku dulunya. Ya, itu sudah pernah saya dengar berita yang sangat menggemparkan tentang huru-hara kacau balau yang dialami oleh Kerajaan Pantai Selatan. Dan aku tahu penyebab itu adalah Ratu Iblis yang membuatnya. Maka dari itu, dia turun melalui lorong untuk mengacau dunia ini. Karena pada saat itu dia mengacau kerajaanku, tapi dia telah kubunuh. Maka dia murka, kembali menggunakan jasad yang telah mati. Kamu dengar, Belorong? Tidak sepatutnya Ratu Iblis berhadapan denganku. Baik kalau begitu, Nyai. Kusisakan Ratu Iblis untukmu. Dan Kanda, majulah. Urusi urusanmu, Kanda. Insya Allah, Nyi. Pelorong, aku hanya ingin mengusulkan terhadapmu. Mari kita berdamai dan tidak ada peperangan kembali. Kau yang sudah menabuh genderang perang, maka aku tidak akan mundur. Baik, saya akan layani. Ratu Iblis, mundurlah. Dia bukan bagianmu. Saat ini aku boleh kalah di tanganmu, tapi aku tidak betul-betul kalah. Kekalahanmu mungkin sudah tertulis oleh takdir Allah Ta'ala. Dan yang pastinya, kita makhluk semuanya pasti akan mati. Dari manapun itu penyebabnya, hanya Allah lah yang tahu. Masih ada waktu untuk kita berdamai agar tidak ada pertarungan dan peperangan kembali. Semua sudah terlanjur. Tidak ada kata mundur untuk kami. Baik, saya akan layani. Nyai, alangkah lebih baik berikan sedikit tempat untuk saya. Akan saya layani mereka. Bila perlu, bersama Ratu Iblis sekalian jika dia berkehendak ingin melawan saya. Majulah dan berhati-hatilah, Kanda. Insya Allah. Aku bersama. Ayo para ratu, serang! Debah. Ayo ratu, kita satukan kekuatan. Kau boleh melukaiku, tapi aku tidak langsung menyerah kepadamu.
Silakan. Apapun maumu, akan kuturuti. Dan sebelum kau meninggalkan jasad tersebut, kau mungkin akan merasakan mati yang kedua kalinya, bahkan ke 1000 kalinya. Karena setahu aku, kau sudah beratus-ratus kali mengganggu kerajaan-kerajaan yang tentram. Aku tidak akan pernah mati. Aku akan tetap ada. Karena aku akan membalaskan dendam. Silakan, akan saya layani kalian. Sombong kau, Karyo. Saya sombong dengan sepatutnya saya menyembuhkan diri kepada makhluk-makhluk seperti kalian. Balaskan dendammu. Berikan ia mimpi buruk. Sehingga dia lupa untuk kembali bangun ke dunia. Karyo. Aku tidak menghabisinya, tapi beliaulah yang ingin mengakhiri hidupnya. Sudah aku katakan, mari kita berdamai dan hentikan peperangan ini. Tidak akan. Pengawal, serang dia secara jantan. Keluarkan tenaga kalian. Dia bukan orang sembarangan. Benar menghantarkan mereka seperti gadung melati. Alangkah lebih baik kita berdamai. Tidak. Aku tidak ingin kalian merasakan seperti mereka. Kau pikir kami lemah? Aku tidak pernah memikirkan hal itu. Bahkan aku memikirkan kalian cukup kesatria.
Tapi kesatriaan kalian itu membuat kalian tambah menyesatkan diri kalian sendiri. Kamu terlalu banyak bicara, Karyo. Dan bicaraku ini untuk menyadarkanmu yang sudah dipengaruhi amarah. Kau yang membangkitkan amarahku. Sallallahu alaihi. Bernyanyilah sesuka hatimu, Karyo. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Salam alaikum. Ya Habib, salam alaikum. Kalian sudah cukup terluka. Aku tidak ingin menghadapi lawan yang sedang lemah. Sombong. Tidak, Ratu. Lebih baik kita kembali. Kita kumpulkan dulu kekuatan. Karena malam ini bukan saatnya. Ayo, kita pergi. Tunggu kedatangan kami lagi, Karyo. Bukan hanya menunggu, tapi aku akan menyusul dan menguber kalian dimanapun kalian berada. Silahkan. Kau carikan dimanapun. Perkuat diri kalian dan cukupkan kekuatan kalian untuk menghadapiku kembali. Ayo. Awas kau. Nyai. Belum saatnya Nyai berhadapan dengannya. Tenang, Kanda. Aku sudah mengerti. Dan Kanda merasakan bahwasanya kekalahan mereka kali ini itu akan menambah kemarahan baginya. Itu sudah pasti. Karena sejatinya mereka memang sudah begitu adanya. Bagaimana dengan pusaka ini, Nyi? Apakah Nyi ingin memulangkan ke kerajaannya? Atau harus Kanda sendiri yang memulangkan ke kerajaan? Kanda, serahkan itu padamu. Baik, Nyi. Semoga mereka dapat dikalahkan dengan mudah. Insya Allah
semua berkat ridho dari Allah Ta'ala dan berkat jembatan dari Bopo, hingga aku bisa menghadapi mereka dengan sangat mudah. Tapi tetap ingatkan. Iya, Nyi. Berperanglah sebagai kesatria. Insya Allah amanah tetap akan kujaga, karena Kanda tidak mungkin menyakiti mereka dalam keadaan yang lemah. Bagus, tetap pertahankan itu, Kanda. Baik. Sedulur lan konco, amalane tetep diwoco. Cinti paringi mamas karyo, binti adoi sifat kang koro. Nanging ojo nganti lali, diwoco terus sampai pitu bengi. Waku sabar, iku wajib, biar bagus waktu wiri. Ayo master mbak terkalian semua, pasti bisa lulus dalam amalannya dan jadi luar biasa. Tapi ingat, ilmu padi makin menunduk karena berisi. Jangan sombong, tetap rendah hati, karena ilmu datang dari niat hati. Bersama kami di Senang Sejagat, padepokan hebat tanpa latihan yang berat. Alaman lengkap adi langkat, stabat strobot. Mari belajar master mbakter, ikut PSS biar pinter. Ilmunya banyak dan bermanfaat, ini ilmu baik bukan ilmu serasi. Dungo mugi mari kuti ojo simpen dendam, mirin jarawati ketui soi kelasa perlanta wakal. Ilmu bisa mancing gawe bekal, ojo jaluk nanging kutu sabar. Margo ilmu itu koyo kembang mekar, kafe iso merko ono proses, tetap semangat master mbak tersalah PSS. Sendang, 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 s